rencananya gue mau jengukin Jaro, ngasih dia beberapa apa ya, buah-buahan mungkin ya, kita cari sekitaran kota kalau nggak ada, mungkin jajan-jajanan, kita pura-pura baik aja sama Jaro, bro. Jadi sebelumnya gue mau cukur dulu dah, cukuran dulu gue, karena gue nggak ada mobil, gue pakainya McLaren ini. Oke, jadi kita langsung cukur rambut aja. Tang cukur rambut yang dekat-dekat sini aja, bro, biar nggak terlalu gini, jauh juga. Dan kalian kan, gue mau, aduh, nabrak lagi. Kalian ntar di buahnya dekat-dekat sini juga. Nah, di sini aja. Karena kemarin Jelo nyuruh gue cukur rambut, bro. Gue udah pakai rambut gue, udah cukur rambut gue yang lama. Jadi mungkin sekarang gue mau beliin Jaro sesuatu buat jenguk dia. Pura aja, bro, kita jadi orang baik, bro, depannya dia. Sumpah gue belum puas banget buat nyiksa satu orang, anjing. Aduh, capek juga nih. Tapi start sini aja. Gue beliin apa ya? Birah kali ya? Gue beliin birah. Nah, ini dah gue ambil lah. Bagasi dulu. Ah, ini udah nih, bro. Sis. Sekarang kita mau berangkat ke rumahnya Jaro. Gue isi bensin dulu lah, sekalian mau cuci mobil lah. Terbaru. Anjir, masih hidup gak tuh si Jaro ya? Dan gue masih sih. Langsung ketemu aja ya dari sini ya. Nggak perlu beli apa-apa lagi mah buat dia mah, biranya cukup tuh buat dia. Ini rada taksi, cok. Kunci kah? Oh enggak, gue kira dikunci. Nanti ada orang nih. Parkir di mana ya? Mana ya kali ya? Parkir.
Kira nanya nih. Ya. Yang hitam ya, baju yang hitam ya. Nih, yang kayak punya Bang Johan. Apa nih, Cok? Nah, coba. Abang pilih-pilih nih sepatunya apa aja nih. Boleh. Ngapain nih, Cok? Gua udah kunci mobil kan. Oh iya, bir gua. Gua ambil dulu birnya. Amel. Apa? Ini sepatunya. Coba dong. Coba dong masukin, Mel. Pelan-pelan dong. Apaan sih? Oke nih, aku ini ya. Bentar, aku bisa dulu. Ya. Apaan dimasukin pelan-pelan, Cok? Buka dulu bajunya, Kiora. Ngapain tuh anjing? Buka dulu bajunya, Kiora. Bang Jarum, nah. Masukin dong. Ya, sebentar Mel, aku masukin pelan-pelan Mel. Ya. Anjing. Apa yang dimasukin pelan-pelan, Cok? Agak-agak gimana ya? Perih gitu loh rasanya, enggak tahu kenapa ya. Apaan anjing? Nih, Bang. Oke. Udah, nanti. Udah dibuka bajunya. Nah, gitu kan enak dilihat-lihat. Ih. Apaan, Cok? Nah, coba ntar. Abang sambil terlentang kali ya biar enak ya. Ini lecet ya ininya. Ini nanti kena ya. Ini. Emang agak lecet ini, Mel. Coba nih, ini Abang. Aduh, nah, anjing. Coba kamu masukin ke Abang. Ini ya. Apaan, Cok, mereka, Cok? Juga Meng, masukin. Gila, juga. Yaro main sama Kiora Amel kah? Agak sakit ini. Banget makanya Abang jarang pakai sepatu. Sorry, nih, gua taruh dulu. Aduh, lecet nih. Nggak apa-apa, emang anjing itu mungkin nanti juga terbiasa sih. Gue telepon Rico dulu nih kalau kayak gini nih, caranya nih. Senggol. Aduh, sakit Kiora, aduh. Halo, lu di mana? Aduh. Iya. Lagi mau ke rumah Kamek. Gimana lo? Buru, ini masalahnya Jarum kayaknya lagi deh. Sama Kiora sama Amel. Hah? Yang bener lu kan adek bego. Ya masalahnya. Aneh-aneh lu ah. Lah gua dengernya nih. Jadi kamu harus pelan-pelan ya. Mel masukin Mel. Nih, Kiora lepas ya, dulu bajunya. Kayak gitu anjing. Aku tahan. Serius. Buru sini dah. Buru-buru anjing lu ngakak lu. Oke. Akhirnya kepasang juga nih. Akhirnya pas juga. Nah. Apaan tuh, Cok? Tinggal bajunya. Apaan, gak. Anjing? Udah, beres. Aduh, sakit, Kiora. Aduh, jangan asal-asal senggol-senggol, Kiora. Sakit. Maaf ya. Ih, tau kalau sakit. Dah? Sakit banget nih. Pelan-pelan. Makanya. Maaf ya. Aku udah pelan-pelan tadi. Sakit banget ya. Aku udah... Coba pelan-pelan itu. Ih, anjing. Lagian ini lecetnya kayaknya banyak banget nih. Iya, aduh, kayaknya emang harus apa ya? Diobati dulu nih biar enggak lecet-lecet ini lagi, nih. Lagi mereka. Padahal cuman. Udah pelan-pelan ya, tapi kenapa ya? Beneran. Tapi enggak lecet. Serius. Dengerin dah. Keker gede. No. Keker gede. Aduh. Perih banget ya, kenapa ya? Perih itu, Kak. Masih agak perih coba nih. Coba ini deh Bang Jarwo, ini deh ganti posisi deh. No. Hah? Ganti posisi dulu. Duduk tau, coba. Kan, pas sambil duduk. Oh iya, bentar kayaknya emang enggak bisa berdiri duduk. Nih. Ih. Anjir. Kayak Bang apa sambil duduk nih? Tahu gua. Oh iya. Kelihatannya lebih agak rileks ya. Sumpah gua tembak kan. Ini kalau emang kayak benar. Kenapa ya? Tadi pas kamu masukin kok agak sakit banget ya? Kenapa ya? Karena ada luka. Masuk karena ada. Terus juga kamu Kiora, kamu tadi nyenggolnya sengaja ya? Agar jangan pakai. Ini dah tema panas. Ada cewek soal. Aduh, jadi senggol lagi Kiora. Aduh, cukup. Aduh,
apaan yang dimasukin? Apaan yang dimasukkan? Apa yang dimasukin? Wah, ini orang benar-benar dong. Kalian maksudnya apa? Datang-datang begini dah. Cabul banget lu ya. Anjing. Kalian ngapain tiba-tiba nonton-nontonin senjata gitu eh. Ya masalah yang benar. Bener aja lu bilang sakit. Elah. Tapi enak-enak. Kalian maksudnya apa anda? Kalian salah paham pasti. Kalian salah paham ini. Enggak, gede keker tuh apaan? Tadi tuh ganti posisi apaan? Maksudnya apa, wo? Orang kita lagi ngebantuin Bang Jarwo. Iya, coba jelasin dah Melkior, agak jelasin ke mereka dah biar enggak salah paham dah. Keker tuh itu loh, tangannya kan katanya sakit, kerempeng, kecil. Eh, buset banget. Bilang itu udah keker tangan sekarang daripada yang dulu. Sumpah dah, gitu. Tuh, sus anjing. Cuma apa sih kalian ini negatif banget pikirannya? Kalian negatif banget dah, mentang-mentang gue sekarang udah duda jadi gitu. Lu duda? 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 Ya gue udah duda, gue udah cerai sama bini gue, kenapa? Oh, sekarang duda lu udah cerai, lu ganti cewek berdua sekarang. Meng Kiora jelasin dah, Meng Kiora. Berarti mentang-mentang di bini lu udah gak ada, lu mau... Enak-enak lu sama adik-adik lu. Ih, kalian tuh gak boleh gitu. Astaga. Dengerin dulu kita jelasin. Ya gak ada, tadi udah keenakan tuh gue denger tuh. Apa sih orang-orang yang lagi sakit? Bang Jar tuh lagi sakit, aku sebagai adik. Katanya duduk-duduk biar relax lu, Billy. Sumpah gue terkejut, wo. Gue kira lu sakit, wo. Terakhir gue ketemu lu kayak gitu, wo. Iya, emang gue lagi sakit. Gue malah lagi sakit, tapi gak seperti yang kalian pikirkan, yang kalian dengar tadi. Kita mah gak ada apa-apa. Ih, sumpah. Dia, mereka berdua, tuh lagi ketika bantuin aku. Ketika gue yang gitu ya kan, anjing, buset. Aduh. Makanya apa kalian sih? Tuh, aduh. Orang cuma bantuin pakein sepatu, pakein baju doang. Loh, mana bajunya? Mana sepatu? Ini bajunya sepatunya. Nah iya, tadi itu pakein sendal tuh. Ini sendalnya kepake, cuman bajunya tadi Kiora tuh nyenggol. Tadi bilang sepatu, sekarang sendal. Gimana sih dari perkataan kalian ini? Kan tadi dicobain satu-satu. Dari sepatu ke sendal, yang cocoknya sendal. Karena masih sakit kakinya tuh. Gimana sih kalian nih, netting banget, heran gue. Iya, netting terus. Aku sih gak ikutan netting ya, aku cuman ayo ngapain, ayo cuman gitu. Ya bener kan, emang sus banget sih, gue udah sus banget cok. Gak masalahnya dari perkataan nih tadi gue denger sumpah sus banget. Ini kayaknya duduk aja biar lebih relax. Iya kan, lu tau sendiri gue kemarin baru disiksa, kaki gue ditendang-tendang. Ini tadi dimasukin sakit banget, apa kan itu? Kan kakinya terluka ini. Apa yang dimasukin? Apa yang dimasukin? Apanya yang dimasukin? Sepatu lo, kaki ke sepatu. Celana, itu celana. Celananya kagak ada. Itu pakai sandal. Itu pakai sandal. Celana dalam doang. Pakai celana kolor. Karena tadi aja di bajunya aja belum berhasil karena tangannya sakit. Terluka, abang-abang gimana sih kalian? Bisa dipaksain. Gua ini kesini buat jenguk lu, wo. Tahu lu gua bawa apaan, gua sampai taruh di luar anjing barangnya. Gue makasih lu, kalian udah mau jengukin gue, cuman kalian jangan salah sangka dulu dah. Aku sama Kiora sama Amel gak ada apa-apa. Mereka mah ade. Oh, dengar kata Rico. Ya kan, siapa tahu kayak gua kan ada-adaan. Ada tuh yang namanya. Ada tuh di itu ya, step sister tuh. Ada kalau namanya orang udah buta ya, tetap aja buta. Tadi itu juga lah. Nih walaupun gue duda, gue enggak mungkin ngembat adik-adik gue. Iya, itu kan dari mulut. Kita kan enggak tahu ya namanya orang udah buta mah bisa aja apa aja dilakuin, lo. Astaga. Itu mah yang tahu kalian. Kalian enggak kenal aku emang. Kalian enggak kenal aku. Gua kira lu sumpah, wo, gua enggak nyangka gua, wo, sama lu. Enggak paham lagi gua, cok. Pikiran lu kayak gimana sih, wo? Lah terserah kalian lah kan, mau nuduh aku aneh-aneh sama Melkior, terserah dah. Gua enggak ada apa-apa, mak.
sama mereka berdua, mereka berdua tuh memang pure mau bantuin gue masukin baju. Amel, udah. Amel maki orang enggak punya pacar, ternyata dia demennya sama. Mending makan nih gua, mending makan gua lapar nih. Wah, dijaga ya, mulutnya dijaga. Lu tuh gan lu duda, lu duda, lu udah seri sekarang duda. Lah lu juga udah duda. Gimana kalau kita buat grup duda? Dia sama kita berdua duda, udah sama-sama duda. Ayo buat grup duda gimana? Mau enggak lo? Udah nanti kita buat grup duda bersatu Los Santos. Boleh kalian lah sama-sama duda tuh. Kasar emang. Udah ntar gue mau ambil barang dulu buat lu nih. Tapi gimana? Keadaan lu? Ya udah agak mendingan sih. Ngapain udah, anjing? Kira. Ini Amel kan sih setelah gini. Aku sih gak ikutan ya. Aku sih cuma gak macam-macam lah. Iya. Kaliannya apa sih? Terlalu ini banget dah. Vulgar banget kalian, negatif banget kalian tuh. Dari yang gua dengar perkataan kalian tuh. Itu kan? Sakit, apa ini kan? Gan? Bir. Widih. Orang si Min. Gila. Kasih bir kan. Aduh mantap banget. Aduh gua enggak bisa pegang tangan kan satu. Tangan kan satu lu taruh aja dulu jadi meja bareng botol-botol tuh kan. Gigit aja, gigit. Gan. Lu gimana sih orang gue aja baju dipakein tadi kan? Di meja aja noh kan. Lu baik juga ya Gan ya, masih pengertian sama gue ya walaupun gue udah ancurin mobil lu kemarin ya. Ya, gue kan teman lo. Mampus. Jadi enggak enak Gan. Kok makasih banget kok. Jadi enak nih gue dikasih ginian. Betul. Mobil bang kayak mobil lu udah gua angkut ke rumah. Jadi untuk proses pengerjaan bang, mungkin berapa lama ya bang Rick? Seminggu kali enggak? Seminggu. Serius udah diangkut. Wah, makasih banget lo ya. Mobil Morgan juga udah gua refurbish. Mobil Morgan juga udah. Mobil Morgan mau di itu juga enggak mau kayak kemarin lagi aja biar kelihatan stylenya beda. Lu mau mobil lu aja yang gua bikin kayak gitu. Morgan juga bawel, diam. Nah, mobil Jarwo tuh udah diangkut ke tempat pembuangan awal TPA. Arsi, lu nggak jelas badah. TPA. Gue aja masih kesel tuh sama orang yang ledakin mobil gue kemarin, lu malah ngeledakin gue. Kau udah dimobil lagi sih Wo, kok gitu aja bingung lu. Bos kasih, lo masa mau? Enggak, cuma tuh mobil itu tuh berjuta kenangan, inti, bukan udah, masalah uang. Ada, intinya diam aja. Ya, nanti lu bakal lihat mobil Jarwo bener-bener another whole level. Ya. Tapi Morgan juga bakal diam. Tapi teman sama satu lagi Gan, nanti apa? Civic pindahin ke garasi gue juga ya, mau gue urus seminggu juga itu. Ducing. Ducing sama Ducing. Supra semua. Aman. Ntar lah gue ambil dulu. Yang jelas mobil Jarwo bakal something different. Empuk banget gitu ya. Di luar nalar sih kayaknya buat gue. Nalar. Soalnya gue mikirin idenya dia eksekusi. Oke. Jadi gua ambil sama lagi orang aku ikut kelihatan deh intinya ya. Apa gitu. Daripada nih ngobrol mulu mending minum dulu udah aus nih. Ini gua nungguin permintaan maaf kalian nih. Ah iya noh, kalian minta maaf noh ke Amel sama Kiora dasar nuduh-nuduh ae. Saya atas nama Bentri Domans mengucapkan minta maaf kepada kalian berdua karena sudah menuduh. Dua bertiga, lu gue enggak dianggap. Gimana lu? Iya bertiga, iya bertiga. Bertiga. Sih kayak gua minta maaf. Minta maafnya. Barengan. Udah aja. Ini beneran. Ya, dari gue kagak mau gua. Juga kan lu minta maaf lu nodong-nodongin lu gue tadi. Iya Morgan ya sih. Gan, wah emang lu. Enggak bisa lu dasar. Paling gua minta maaf orang nuduh gitu. Gua salah paham. Luar aja gua cabut. Harga diri lah bro. Iya, start minta maaf. Gila. Lain kali kalian dicerna dulu, jangan langsung nuduh yang aneh-aneh. Mana mungkin gue ada gue yang gitu-gituan. Enggak lah. Kan siapa tahu aja itu bisa mate. Emang nih. Udahlah, gue tinggal pulang aja. Udah semua. Aduh. Udah gue kasih tuh barangnya, udah gue kasih. Gue tinggal pulang. Rasa percuma, blok.
tau kan Duda tuh emang benar-benar kayak gitu tuh si Jarwo. Emang benar-benar pengen nikmatin Ade ya kan. Anjing emang nih Jarwo. Halo. Gua cabut dulu ya. Oh dasar lu belum minta maaf cabut-cabut ya, dulu lu. Ya buat apa gua minta maaf, orang gua kagak salah. Ya gua thank you dah. Lu udah sedikit perhatian, lu kasih minuman gitu dah. Ya udah enggak apa-apa dah. Gue maafin untuk sekarang ini, lu enggak mau minta maaf sama gue. Apa gua maafin? Lu sadar diri siapa yang salah? Gua maafin aja. Siapa yang salah? Lu juga salah lu. Ya. Udah untuk kali ini. Ya minta maaf. Makasih dah sama lu tuh. Mana gua mau minta maaf. Sih untuk sekarang ini dah, tapi lu juga harus minta maaf sebenarnya sih. Lu yang minta maaf ke gua anjing. Udah lah. Lu yang harusnya minta maaf, lu besok ke rumah gue sungkem ya. Ya udah. Gila aja lu. Anjing nih orang. Lama-lama. Aduh, gue istirahat dulu dah soal ini, Cok. Gue udah cukur, udah mandi, udah ganteng, masa iya istirahat. Ngapain ya? Oh iya, ducing tuh. Ya, kita preparein ducing juga dah. Oke.